Dulunya adalah tempat perdagangan terbesar di kota Ambon, teman-teman. Mau tahu informasinya? Cek terus video ini, nonton terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Kisah diawali ketika saya berjalan menuju ke pasar. Di dalam perjalanan, saya melewati jembatan jodoh. Kata orang-orang sekitar, jembatan ini namanya jembatan jodoh. Kemudian saya menyusuri jalan biasa yang saya lalui ketika pergi ke kampus. Kemudian saya melewati kali dan menikmati tangga. Kemudian saya melewati jembatan Jomblo, tepat di lorong Sopi. Orang-orang sekitar menyebutnya lorong Sopi. Lalu saya sampai ke jalan raya dan saya menunggu angkot. Tidak menunggu lama, saya langsung menaiki angkutan kota. Mari, Bang. Dadah. Awalnya angkutannya kosong, cuma saya saja yang berada di belakang. Kemudian saya menyuruh penumpang yang baru saja naik untuk merekam saya. Saya berterima kasih karena dia mau membantu saya untuk merekam. Perjalanan yang cukup menyenangkan di hari itu. Abang sopirnya nggak tahu bahwasanya saya ada merekam dia di belakang. Tidak lama kemudian, saya sampai ke terminal mobil atau Otto Stein. Saya membayar harga angkut. Kemudian saya mengambil gambar beberapa dan saya merasa ada keganjalan. Kenapa ruangan itu atau tempat itu ditutupi oleh seng biru. Kemudian saya memasuki tempat yang ditutupi oleh seng tadi, teman-teman. Namun ternyata tempat ini adalah bekas gedung putih, di mana gedung putih itu adalah tempat paling banyak transaksi jual belinya, teman-teman. Di sini tempatnya. Menurut informasi yang saya dengar, katanya tempat ini akan dibuat, akan dibangun suatu gedung mengenai menyerupai swalayan besar. Ini kapan dong bongkarakan ya, Bang? Pembongkaran ini sudah sekitar, kalau gedung putih ini sudah dari bulan dari 2021. Tadi kan kemarin kan sempat orang-orang dong bajual di sini. Ya. Tapi kok tiba-tiba su kembali? Iya, ini waktu orang berjual sini karena sudah banyak, katanya ada mau bangun, sudah mau bangun. Jadi di pagar orang berjual dalam disuruh keluar lagi. Orang yang mau bangun katanya. Dari mana yang suruh keluar? Dari orang ini. Dinas apa itu? Orang tahu juga ini dinas Gerindra atau entah dari mana. Ya katanya mau bangun tuh. Oh, katanya mau dibangun. Itu dari apa yang dong bilang begitu, Pak? Dari di
Sperinda katanya. Oh. Kan dengannya dari di Sperinda semua. Oh, di Sperinda? Iya. Oh. Itu dong langsung orang-orang datang turun langsung bongkar. Kah dong kasih surat. Oh, dong kasih surat masing-masing. Kasih surat masing-masing lah. Pengosongan karena mau dibangun. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oh, ternyata tempat ini digusur oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian saya melanjutkan perjalanan saya ke tempat tujuan saya yang sebenarnya. Kemudian saya sampai ke terminal yang saya tuju. Kemudian saya menaiki angkut dan berangkat balik ke kampung halaman saya. Itulah kisah saya hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone.